itu sampai 7 turunan. Pokoknya kalau boleh itu kasih basmi saja semua. Sekitar 144 km di sebelah utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terdapat sebuah pulau yang bernama Bawean. Karena kondisinya yang terisolasi, Pulau Bawean memiliki satwa endemik, salah satunya babi kutil Bawean. Bawean menjadi pulau yang spesial karena merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi babi kutil Bawean. Satwa ini sangat langka dan terancam punah. Namun di sisi lain, babi yang memiliki kutil di bagian wajahnya ini sangat dibenci hingga diburu warga karena merusak sawah dan mengganggu aktivitas warga. Babi kutil Bawean sudah lama dianggap hama oleh warga. Saya menemui Munakib, petani di Dusun Pamegatan, Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura. Munakib menunjukkan sawah yang tak bisa lagi ditanami tanaman produktif sejak 1987 karena sering dirusak babi. Sebelumnya, sawah seluas sekitar 4 hektar ini ditanami padi, kacang, dan sebagainya. Ini tinggal rumput yang bisa dipelihara untuk pakan sapi. Bapak sudah berusaha melindungi sawahnya? Ya, sudah cukup lah. Segala macam cara saya lakukan tapi enggak bisa juga itu. Apa saja? Ya, macam taruh pagar, taruh macam itu gali lubang untuk di jalannya babi itu kan. Tapi dia enggak guna lah, enggak ada artinya itu. Kebun miliknya seluas sekitar 2 hektar yang juga dirusak babi terpaksa ditanami kayu. Ya, kalau kayu jati macam ini kurang-kurang mau 35 tahun, 40 tahun baru kita boleh tebang. Berapa harganya kalau dijual? Ya, kalau dijual kayu itu satu pohon baru 250 saja itu. 250.000 per satu batang pohon. Dan menunggunya puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Habis kalau nggak ditanemin kayu pun kita membasir juga dia punya tanah kan. Nah, saya kasih terpaksa lah. Masih di Dusun Pamegatan, babi kutil Bawean juga pernah memakan hewan peliharaan warga. Saya pun menemui Nur Hadi. Ia dan istrinya pernah kehilangan ayam dan anak sapi karena dimakan babi. Kejadiannya ya namanya anaknya sapi kan cari rumput kan ya, cari makan lah mungkin kemalaman gitu. Mau kembali ke sini ke kandang. Dicari tidak ketemu, tahu-taunya pagi itu sudah habis dimakan. Kok tahu Bapak kalau anak sapinya dimakan babi? Ya kan tahu saya ciri-cirinya makan babi itu bakak-bakaknya anu itu ada. Memang udah bekas-bekasnya babi gitu. Terus sama saya itu langsung dikubur di tempat kejadian gitu. Langsung saya kasih batu di atasnya kayu. Itu semalam dibongkar lagi habis mabati, mababinya itu. Mungkin diundang teman-temannya mungkinnya babinya tuh mungkin bukan satu tambah banyak. Selain itu, babi kutil Bawean masuk ke perkampungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Saya menemui Ida Syahida, istri kepala desa di Ponggo, Kecamatan Tambak, yang pernah tidak sengaja menabrak babi kutil Bawean yang melintasi jalan perkampungan. Ida pun menunjukkan lokasi kejadiannya.
Jadi dulu di sini, Bu, tempat kejadiannya? Iya, kejadiannya dulu di sini, tempatnya pas malam-malam. Saya dari bawah, arah tanjakan dari bawah, saya ngebut karena di sini lampunya nggak begitu terang. Jadi saya nabrak babi lewat, besar babinya. Karena saya takut, saya nabrak perutnya babinya, kena babinya lewat aja. Tapi motor sayanya jatuh, ring ke kanan. Saya ketindi motor, saya nggak bisa bangun. Dampaknya apa yang Ibu rasakan? Kayak trauma gitu. Lewat sini siang, kalau malam juga nggak berani keluar, sampai sekarang juga. Cuma sekarang saya berani karena ada mbaknya aja. Konflik antara babi kutil bawean dan masyarakat terjadi sedikitnya di 15 dari 30 desa di 2 kecamatan. Di desa-desa yang terkena dampak, tak jarang rumah dan masjid dipasangi jaring untuk menghalau babi kutil bawean. Untuk melindungi diri dari babi kutil bawean, hasil penelitian Bawean Endemic Conservation Initiative atau BEKI pada 2016 menunjukkan warga menjaga lahan pertanian dengan memasang pagar kayu atau jaring, menakut-nakuti babi kutil bawean dengan melempar batu atau menembak, melakukan perburuan, memasang alat jebak, ataupun mengundang pemburu. Saat berburu babi kutil bawean, pemburu biasanya menggunakan bantuan anjing. Pemburu babi yang saya temui kali ini juga seorang petani. Jam berapa biasanya kalau berburu, Pak? Yang pasti kita berburunya malam atau pagi. Tetapi kalau ada laporan, ada babi, disitulah kita berburu kembali. Kenapa harus menggunakan anjing? Biar tahu keberadaan babi. Di mana babi berada. Kalau jumlahnya berapa biasanya? Hanya 2 ini atau ada lagi, Pak? Enggak, biasanya 4 ini. Kalau cuma 2 ini, kalau ada babi yang besar itu enggak bisa untuk membunuhnya. Tapi kalau cuma kecil atau perempuan, mampu. Ayo! Ayo! Untuk menjaga lahan pertanian, petani memasang jaring di sekeliling sawah, tepatnya di lokasi yang kerap dilewati babi. Tinggi jaring yang digunakan sekitar 1,5 meter dan panjang sekitar 30 meter. Kemudian ini ada batang untuk menyangga, Pak. Kenapa? Iya, ini kan dikhawatirkan nanti ada babi yang bisa masuk. Kalau babi masuk itu nanti kalau kaget adanya orang, maka dia akan keluar dari jalan ini. Nah, jadi kalau jalan ini, babi akan terjebak dan orang yang tidur terbangun dan menggepuki babinya itu bersama-sama. Untuk mendapat gambar babi kutil bawean yang lebih dekat, kami mencoba memasang jebakan kandang di hutan Tengel di Desa Pudakit Barat. Jaraknya sekitar 1 km dari perkampungan. Ini banyak bebatuan dan menanjak jalannya. Iya, Mbak. Biasanya di mana kalau masang jebakan, Pak? Di tempat biasanya babi kutil itu lewat. Oh, di hutan seperti ini? Iya, karena lebih cepat di hutan daripada di area kampung. Kalau menyiapkan pakannya jam berapa? Jam 5 sore. Ini masih terus, Pak? Iya, terus. Di tengah perjalanan, Ahka menunjukkan salah satu lokasi yang disukai babi kutil bawean. Ini masih jauh nggak, Pak? Nggak, ini hampir sampai, Mbak. Nah, ini saya kasih tahu, ini tempat berkubangnya babi kutil di sini. Oh, kenapa kok suka di sini? Ya, karena ini tanahnya gembur. Ketika turun hujan, maka gerombolan babi kutil
Tempat-tempat di sini. Ini tempat gesekannya. Oh ini. Iya. Terlihat warnanya beda, Pak ya? Beda ya daripada yang ini kan lain. Ini, ini. Oke, kita lanjutkan ke kandang. Iya. Jagung juga. Sisa kemarin itu. Ini kenapa harus dicampur terasi, Pak? Iya, biar bau. Karena babi kutil suka dengan terasi. Sesampai di kandang, kami pun menabur pakan yang disukai babi kutil Bawean, seperti jagung, nangka, dan kelapa yang dilumuri terasi. Kenapa harus dari jauh, Pak? Karena itu babi kutil lewat di sini, tahu ada ini umpan, maka babi kutil akan ikut umpan ini ke dalam jebakan. Jadi untuk menarik? Menarik babi dari kutil. Dari depan, Pak, ya? Berjalan ke kandang sini, ya? Kandang, iya. Keesokan harinya, kami kembali mendatangi lokasi jebakan. Namun, babi kutil Bawean bisa kabur. Dari sini, kami pun mengetahui, ternyata babi kutil Bawean adalah hewan yang kuat dan cerdik. Oh, itu kandangnya, Pak? Iya, betul ini kandangnya, Mbak. Loh, ini sudah dapat ini, Mbak. Kok bisa tahu? Iya, karena ini tapaknya banyak dan ini, bengkok ini, Mbak. Wah, padahal besi sekuat ini ya, bisa diseruduk babi kutil. Iya, karena babinya besar. Kuat ya tenaganya. Kuat, ya. Betul. Kalau dikasih umpan lagi, ada kemungkinan nggak babi kutil datang? Kalau babi kutil yang lepas itu tidak ada kemungkinan lagi, tapi babi lain bisa kesini lagi. Bisa kesini lagi. Ya. Babi kutil Bawean hanya ada di Pulau Bawean. Pulau Bawean itu terisolasi di laut dan tidak terlalu luas. Ancaman kepunuhannya tinggi. Sebelumnya diketahui babi kutil atau susvericosus terdapat di Pulau Jawa, Madura, dan Bawean. Namun babi kutil di Madura telah punah dengan penyebab yang tidak diketahui. Adapun yang berada di Pulau Jawa ada kemungkinan telah beranak pinak dengan babi celeng atau suscrova. Ciri fisik yang khas pada babi kutil Bawean adalah kutil di bawah mata dan di dekat rahang. Namun, ini hanya terdapat pada babi kutil jantan. Untuk mengetahui karakter spesifik babi kutil betina, masih perlu dilakukan penelitian lebih dalam. Mengarah mempelajari betul karakter apakah snout itu moncongnya itu panjang atau pendek, relatifnya lebih panjang atau relatifnya lebih pendek. Itu yang terus terang aja kalau sekarang itu masih perlu kita perdalam. Dan untuk masalah fisik, kita secara teman-teman yang taksonom itu akhirnya masuknya awalnya itu dari mempelajari tengkorak. Nah, itu kita menemukan ada sedikit confusion karena ada banyak betina dan betina mirip sekali sama babi hutan. Makanya orang mikir, oh banyak babi hutan di sini, babi kutil sedikit. Tapi kita bisa memastikan, justru betinanya juga babi kutil. Jadi akhirnya semua babinya itu babi kutil. Jadi ada banyak betina dan ada banyak jantan juga. Pada 2016, babi kutil Bawean dimasukkan dalam daftar merah spesies yang terancam punah. The International Union for Conservation of Nature
atau IUCN. Babi kutil bawean terdaftar sebagai spesies yang endangered atau terancam punah. Dalam laman resmi IUCN dinyatakan, satwa yang masuk daftar terancam punah mempunyai populasi yang sangat kecil dan terbatas berjumlah kurang dari 250 individu dewasa. Populasi babi kutil bawean diperkirakan 177 sampai 377 individu dengan rata-rata 230 individu dewasa yang bisa bereproduksi. Meski berstatus terancam punah, menurut IUCN, babi kutil bawean tidak bernasib sama dengan rusa bawean yang masuk kelompok satwa dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun indikator satwa yang dilindungi adalah populasinya kecil dan terus mengalami penurunan. Satwa juga hanya dijumpai di tempat tertentu dan memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi. Banyak publikasi terkait dengan babi kutil. Pada tahun-tahun sebelumnya penelitian tentang babi kutil itu belum banyak kita miliki. Sehingga setelah terkumpul data, baik itu data spesiesnya, data populasinya, maupun juga data sebarannya, ini kita bisa mengusulkan untuk masuk ke dalam daftar jenis yang dilindungi. Di alam, satwa dan tumbuhan saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Babi kutil bawean yang memakan biji-bijian juga sekaligus menjadi pemencar biji sehingga keanekaragaman hayati tumbuhan terjaga. Setelahnya, babi kutil bawean mengeluarkan feses yang bisa menjadi pupuk bagi tumbuhan. Dan meski dianggap hama, babi kutil bawean juga menjadi pengendali hama karena memakan serangga, cacing, dan tikus. Pulau Bawean sebagai habitat babi kutil bawean memiliki dua fungsi kawasan konservasi, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Orang dilarang membunuh satwa di dalamnya, baik satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Yang jadi masalah, babi kutil dianggap sebagai hama. Kalau yang nggak merusak tanaman dilindungi nggak masalah. Kalau yang merusak tanaman itu kalau bolehlah kita basmi saja semua macam itu. Kasih hapus semua lah. Ya kalau mau dilindungi misalnya kan kita taruh dekat apa? Tempatnya kebun binatang. Ah, di situlah tempatnya. Kalau dilindungi di sini semua merusak tanaman. Kadang-kadang kalau ada anak-anak kecil itu kan dikejar sama itu babi. Sebagai upaya konservasi, pemerintah memperbaiki dan melindungi habitat satwa ini. Yang pertama adalah melindungi habitat, sudah ada. Habitatnya dilindungi di bawean, di SM ya, di SM dan di CA. Lalu yang kedua, spesiesnya harus dilindungi, seperti tadi yang diusulkan. Sehingga dia, dimanapun dia berada, tidak boleh dilakukan perburuan. Ya, jadi habitat dilindungi, spesies dilindungi, lalu tentu juga harus ada edukasi terhadap masyarakat. Babi kutil itu memiliki nilai istimewa loh untuk masyarakat bawean, harusnya menjadi kebanggaan. Ketika dia keluar itu ternyata benar bahwa dia habitatnya terganggu atau ketersediaan pakannya berkurang, maka kita akan memberikan enrichment, kita akan menanamin kembali atau kita akan memberikan suplai pakan apa. Natural loh ya, karena kawasan konservasi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga telah membuat program penyelamatan satwa liar atau matawali untuk melindungi satwa liar termasuk yang berkonflik dengan masyarakat. Misalnya nih membuat parit atau membuat pagar dengan bukan dengan pagar yang keras karena dia bisa
dongkel dari bawah, misalkan dengan pagar seperti jaring. Tapi kalau dapat jangan dibunuh, laporkan ke KSDA. Dan mungkin yang paling efektif juga kita bisa buat semacam penangkaran di penyangganya. Jangan lupa bahwa babi kutil itu punya nilai ekonomis, bukan dalam tanda petik dibunuh dijual, tetapi ketika itu bisa di approve menjadi sebuah ekonomi dalam penelitian. Kebiasaan babi kutil bawean mendatangi lahan pertanian dan perkampungan dinilai wajar oleh peneliti Gono Semyadi. Selain karena habitatnya yang dekat dengan permukiman penduduk, ada sumber pakan. Insting satwa secara natural pun akan bekerja ketika ada sumber pakan. Dan babi dewasa mengajak anaknya mencari makan di tempat itu hingga turun-temurun. Hutan bawean itu cenderung kering bebatuan. Sehingga kalau ada di hutan, effort untuk nyacing, nyacing itu kan istilahnya gali-gali tanah hanya untuk mencari perakaran muda atau mencari dari insek-insek kecil, cacing sendiri itu sendiri, ya effortnya sangat tinggi. Dan jangan dilupakan, berapa tahun kebelakang, 10 tahun yang kebelakang, namanya pertanian itu sampai peladangan, itu sampai masuk ke dalam wilayah hutan. Penampakan celengnya. Ya, itu. Ya Allah. Peneliti lainnya mengatakan babi kutil bawean lebih aktif pada malam hari atau nokturnal. Pada siang hari, mereka banyak diburu. Yang ada di Pulau Bawean itu, dia justru malah aktifnya di malam hari. Ini aktifnya di malam hari itu karena di siang hari itu banyak diburu. Jadi sedikit perilakunya berubah gitu. Dia bisa nokturnal, bisa diurnal. Artinya diurnal siang hari, nokturnal malam hari. Saya mengikuti petugas resor konservasi wilayah 11 Pulau Bawean untuk memasang kamera jebak. Lokasi pertama adalah di Kebun Cengkeh, Dusun Sumampir, Desa Suwari. Kebun ini biasanya dilewati babi kutil bawean sekaligus merupakan akses dari dan ke kawasan konservasi. Mana, Pak? Oh, warna hitam ini. Kotorannya babi. Ini ada makan plastik ini. Oh, ada plastiknya. Iya. Apa karena ada kotoran babi ini, Mas? Jadi pemasangan kamera trapnya di Kebun Cengkeh. Siap. Betul. Biasanya saya kalau masang kamera trap, lihat dulu ada jejak sama kotoran. Terus dan jalan-jalannya menuju ke tanah masyarakat untuk cari pakan. Jadi lewat sini babi kutil. Lewat sini babi kutil, dilihat dari jejaknya. Oh. Selain di Kebun Cengkeh, di mana lagi, Mas? Sebelah sana yang ada berbatasan dengan tanam dengan apa kawasan konservasi. Kita bisa ke sana? Bisa. Bisa. Ketinggian nanti tangkapan kameranya enggak? Sampai 50 cm dari tali. Sebelum masang kamera trap harus dipastikan. Sebelum memasang kamera, petugas memastikan kondisi kamera dan melakukan pengaturan. Dulu biasanya saya pakai 30 detik, 30 sekon. Pemasangan kamera dilakukan untuk mengetahui populasi babi kutil bawean sekaligus melindunginya dari perburuan. Lokasi pemasangan kamera berikutnya adalah di dalam kawasan konservasi. Ini kamera trap untuk mengawasi kawasan konservasi juga ya, Mas? Iya, iya. Ini masuk kawasan Lobeng Landa, Blok Gunung Besar, SM Pulau Bawean. Memangnya berapa luasnya kawasan konservasi di Pulau Bawean ini? Luasnya berapa, Pak Nur? Luasnya kawasan kita ini SM maupun KIA 4.556,6 hektar ya? Hektar, itu secara seluruhan. Nah, apalagi seumpamanya babi kutil ini dilindungi, apa PR kita loh itu, Mbak Dora. Ini yang jadi mesti harus menambah
personil lagi nantinya. Memangnya sekarang ada berapa petugas yang menjaga? Ya, petugas sekarang yang ada cuma 8. Yang termasuk saya si PNS sendiri, yang MP 6 orang, yang tugas PPNS-nya Pak Arim itu. PPNPN. PPNPN itu Pak Arim sendirian. Bagi satwa tertentu, dimasukkan dalam jenis dilindungi menjadi satu-satunya cara untuk menekan laju kepunahan. Namun, intensitas kontak babi kutil bawean dengan manusia begitu tinggi. Lalu, siapkah petugas menangkap banyak warga yang membunuh babi? UNESCO itu berbicara tentang pada akhirnya, khusus babi ini aja ya, toleransi. Toleransi kerugian seberapa yang kita bisa, yang masyarakat bisa menolerir. Yang kedua adalah konteks manajemen dari monitoring populasi. Sampai batas minimum seberapa, pemerintah itu jangan terlalu khawatir tentang masalah dropnya populasi. Yang perlu dilakukan adalah memantau tren populasi babi kutil bawean dengan waktu yang terstruktur di seluruh kawasan. Adapun laju reproduksi babi cukup tinggi. Dalam sekali melahirkan, babi kutil bawean bisa menghasilkan 3 hingga 4 anak. Babi kutil bawean akan tetap masuk ke lahan pertanian dan perkampungan karena sudah terbentuk pola lahan pakan. Babi pun cenderung bergerombol, cerdik, dan punya strategi untuk melewati rintangan yang dibuat manusia. Selain itu, tantangan perubahan iklim juga akan mempengaruhi kesuburan dan ketersediaan pakan mereka di hutan. Perlu masuk sentuhan-sentuhan teknologi, CCTV-nya kayak apalah, automatic trigger-nya kayak apalah, mungkin itu teman-teman IT yang bisa coba mengembangkan dengan mengurangi konteks pembasmian gitu loh. Itu ya sampai saat ini. Sebetulnya itu yang diperlukan di Pulau Bawean.